Halo, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Saudi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah video menjadi MP3. Oke, jangan lama-lama lagi. Kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Lalu klik gambar lonceng agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Bahan yang kita perlukan adalah aplikasi video MP3. Bagi teman-teman yang belum punya, bisa di-download terlebih dahulu di Play Store ya, secara gratis. Caranya adalah kita buka Play Store, lalu kita klik di pencarian ya teman-teman. Kita tulis video MP3 yang ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali, tapi saya sarankan download yang seperti ini, yang logonya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka. Selanjutnya klik unduh ya, atau install. Jika sudah, langsung kita buka saja ya teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Oke, teman-teman bisa pilih video mana yang akan diubah menjadi MP3 ya teman-teman. Jika videonya ada di kartu memori, videonya tidak muncul di tampilan depan sini ya. Teman-teman bisa memindahkan dari memori ke telepon dulu ya teman-teman, bisa muncul di depan ya. Oke, teman-teman bisa pilih video mana yang mau dirubah menjadi MP3 ya teman-teman. Saya contohkan di sini, akan merubah video ini ya teman-teman, video lagu ya. Saya coba mau putar terlebih dahulu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Kita klik yang ini, lalu kita pilih video mana yang mau dirubah ya menjadi MP3 nya. Saya contohkan di sini video yang ini, yang tadi. Lalu kita klik ekstrak MP3 ya teman-teman, yang pojok kanan atas ini. Kita klik aja teman-teman. Kita tunggu sampai pengekstrakan selesai ya teman-teman. Oke, pengekstrakan sudah selesai ya teman-teman, sudah tersimpan di memori telepon ya teman-teman. Saya coba putar di MP3 nya ya. Ya, coba keluar dulu. Lalu di perangkat ya teman-teman. Maksudnya akan ke video MP3 yang ini teman-teman. Kita klik, coba kita putar ya teman-teman.
Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, demikian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel Saudi. Terima kasih. Bye-bye.